Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kami dari Majelis Taklim Mualaf Kalimantan Barat dan juga Persatuan Dayang Mualaf Indonesia, hari ini tanggal 15 Januari 2022 berencana akan melakukan tur dakwah ke Kota Singkawang, tepatnya di Kota Pasir Panjang. Semoga perjalanan ini menyenangkan dan juga mendapatkan banyak manfaat untuk semuanya. Bye. Oh, kegiatan nih perjalanan tur Ustadz Dayat. Bapak sebagai apa? Saya sebagai tukang kusen. Tukang kusen? Bisa pakai kusen, Pak? Bisa. Oh. Ini mobil saya mau pakai kusen kaca semua. Oh, gitu ya. Nah, okay. Laut sana mau saya dindingin pakai kusen-kusen. Oh, iya. Masih pun ingatinya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Pagi hari ini Sabtu tanggal 15 Januari 2022, kami dari Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kalimantan Barat dan Persatuan Dayang Muslim Indonesia serta tur di Pasir Panjang, Singkawang. Nah, insya Allah nanti sore kita akan singgah langsung ke masjid terbaru di Mempawah, ya, masjid termegah di Kalimantan Barat. Insya Allah mohon doanya dari kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Namun sebelum menyaksikan video kami ini, terlebih dahulu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di semua kawan-kawan dan grup-grup. Hadirin kaum muslimin dan muslimat berbahagia, mohon doa agar perjalanan kami ini berjalan dengan lancar, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan, dan kami pulang dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Thank you.
sekarang kita ada di Pantai Pasir Panjang 1, Kabupaten Bengkayang atau Singkawang ya? Kota Singkawang. Kota Singkawang. Mohon maaf, penduduk Singkawang. Saya cumi, mohon maaf ibu. Terus? Jadi ibu-ibu ini lagi istirahat, baru aja tiba sekitar 15 menit yang lalu. Sekarang sedang istirahat sambil makan. Makan bersama, jadi ciri khasnya itu mereka saling tukar-menukar lauk. Itu enak. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat berbahagia, alhamdulillah sampai sudah kita di Pasir Panjang. Ini Pasir Panjang 1, tempat yang mana memang pasirnya panjang. Jadi kalau mau berwisata di Kalimantan Barat, kebanyakan orang mencari Pasir Panjang karena memang pasirnya bagus, tempat renangnya bagus, tempat bermainnya bagus. Pasir yang panjang sekali, sangat panjang, luas. Nah, sehingga diharapkan kepada seluruh turis maupun wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri, ya ayo kita bersama-sama menikmati pasir panjang di Kalimantan Barat, di daerah Amoy. Sekarang kegiatan kami ini lagi makan-makan dulu, baru nyampai langsung makan-makan. Nah, setelah makan-makan ini mereka sudah beres semua, akan diberi materi langsung dari owner Trevor Iyaktur. Nah, kemudian beliau ini juga sebagai ketua pengusaha pribumi, ya, himpunan pengusaha pribumi Indonesia ya. Nah, ini beliau, persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Deman, teman-teman semuanya. Alhamdulillah saya bisa hadir hari ini di antara waktu-waktu yang harus kita perjuangkan. Gimana Ustaz? Ya, sudah siap? Sudah siap. Perkenalkan namanya. Nama saya Heru. Dokter Heru. Ya, Dokter Heru, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Beliau ini suka malu-malu menyebut nama. Dia dokter gigi. Ya, dokter gigi yang sudah lama bertugas, pernah jadi kepala di Kabupaten, ya, pernah bertugas di sana di Puskesmas, pernah jadi kasih juga. Ya, sampai ke provinsi beliau. Ini saat ini beliau ingin berbagi ilmu tentang travel, berbagi ilmu tentang berwirausaha. Alhamdulillah saat ini juga saya didampingi tim mualaf di Kota Singkawang. Ini Oki, ya, kebetulan dia tim mualaf di Kota Singkawang, dan Baitul Mal Yayasan Kejayaan Mualaf Indonesia di Kota Singkawang. Kemudian ada juga keluarga Bang Heru juga datang, anaknya, uminya, datang semua. Alhamdulillah hari ini beliau akan berbagi ilmu kepada mualaf-mualaf yang ada di Kalimantan Barat, yang khususnya yang hadir di Pasir Panjang pada hari ini. Dayang. Dayang Hilir, Kabupaten Sanggau. Halo. Ha. Sekarang saya mau tanya, siapa yang
apa yang pernah umroh catatan yang pernah dengan saya. Wih, mau dikasih hadiah guys. Stop. Ibu masih ingat enggak rukun umroh? Kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Satu. Ustaz Denan, ajarkan dulu. Dua. Tak. Niat. Ya. Kedua, tak. Yang ketiga, sah. Keempat. Tak. Taha. Taha. Kok tak? Masih ingat ya? Mana hadiahnya, mana tadi itu? Bang, jemaahnya saya jemput dari Singkawa. Saya balikkan nanti dari Singkawa. Saya siapkan bis. Yang dari Kapuas Hulu mana? Yang dari Kapuas Hulu nanti akan dijemput langsung di Kapuas Hulu dan dibalik lagi di Kapuas Hulu. Dan semua jemaah yang dari Sambas juga, Mempawah, Sanggau, Sinta, saya kasih pelayanan satu malam. Semua makan dulu. Ya, nanti di Pontianak satu malam dia nginap di hotel sebelum keberangkatan. Ketampung. Nah, biayanya. Nah, ini orang terpoi. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan jelaskan, mudah-mudahan bisa didengarkan. Alhamdulillah, di saat kita kemarin tidak boleh dapat izin dari umroh sebelum dia, akhirnya saya disuruh sama teman-teman travel sekarang. Sekarang kita sudah bisa berangkat, semua bisa kompak, tapi ada masalah. Kenapa? Ada yang tahu? Sekarang kalau keberangkatan umroh harus apa dulu? Gimana? Nah, sekarang kembali ke wirausaha, semangat dan semangat. Siapa yang di rumah punya dagangan? Angkat tangan. Yang punya dagangan, yang punya giling tempe, yang punya warung nasi. Bu, Pak, saya tidak berani janji, tapi kami sudah berusaha, sudah kegiatan. Sampai dengan beberapa bulan yang lalu, kami melatih hampir 40 orang para wirausahawan UKM. Dari sisi digital, cara menjual melalui media sosial. Kedua, bagaimana dia mendapatkan akses pembiayaan perbankan, khususnya kredit usaha rakyat, yaitu Bank Kalbar. Bank Kalbar saya datangkan bisa bantu sampai di sini. Kalau saya bisa menanggung 10, saya bisa menanggung. Umroh itu full satu pesawat, khusus iya, tidak ada orang lain. Orang lain itu kebanyakan ustadznya, karena banyak ustadznya dari penerimaannya. Ya. Jadi nanti kalau ibu berangkat melalui Iyatur, itu insya Allah ibu-ibu akan didamping. Persatuan Daya Muslim Indonesia Jaya. Iya tur, oke. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kaum muslimin yang bersimar berbahagia, selesai sudah acara kita tentang penjelasan berwirausaha dan penjelasan travel iator serta pembagian hadiah untuk para tur dakwah peserta yang ada di Pasir Panjang ini. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas bantuannya, terutama kepada Dr. Heru yang telah mensupport kegiatan kami ini, kegiatan para mualaf ini. Terima kasih juga kepada Teria dan terima kasih kepada kawan-kawan semuanya, koordinator yang telah membantu kegiatan-kegiatan tur dakwah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat persatuan mualaf Indonesia. Pusat Demak UI, insyaallah teman-teman dari Persatuan Dayak Muslim Indonesia ini bisa semakin berkembang next ke depannya, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Alhamdulillah juga nanti bisa semakin membantu melayani kegiatan yang berkembang dalam layanan umat Islam ke Tanah Suci. Insyaallah berkah. Salam dari kami semua, sejahtera buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, sangat menyenangkan sekali ya, karena sudah lama nggak bisa jalan-jalan. Jadi sekarang ini benar-benar bahagia sekali gitu. Jadi stres bisa hilang gitu. Gak seperti biasanya kan saya kan setahun sekali atau setengah tahun tuh ke Bali gitu. Kalau kurang itu dari Pontianak ini paling nggak berantem naik jalan-jalan ke Bali. Gitu. Tapi ini sekarang pandemi ini kan nggak bisa saya. Ya ini dapat begini ini saya sangat gembira sekali. Aturan stres jadi hilang gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra. Jadi yang mencoba bagian apa? Saya bagian. Oh ya, mualaf saya bagian koordinasi lapangan itu siang. Bagaimana menurut ibu nih hari ini? Senang, bahagia, nyaman, pokoknya indah semuanya. Happy semuanya. Tapi letihnya ada? Ada. Senang, gemetar. Ada yang dapat doorpress gak di sini nih? Saya enggak dapat. Kasihan. Kurang doa, Bu, kurang doa. Katanya dapat paket umroh. Kenal, senang banget jalan-jalannya Pasir Panjang. OTW dari Jawa. Alhamdulillah suka Pak, happy. Senang suka gembira. Setahun sekali boleh. Selanjutnya mau ke Brunei, tur ke Brunei. Semangat untuk PDMI. Wah, mau cari apa di PDM? Anu Brunei? Mau cari. Yang berkah untuk masa depan dunia dan akhirat. Ya guys. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu tanggal
15 Januari 2022 tadi kami Persatuan Daya Muslim Indonesia dan Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kalimantan Barat telah pergi di Pasir Panjang. Kita mengadakan kegiatan di Pasir Panjang, kemudian ada kuis-kuis. Nah, kali ini sebelum kami pulang ke Pontianak, kami singgah dulu di Masjid Al-Falah. Ya, Masjid Agung Al-Falah Mempawah ini. Ini masjid ini kalau dilihat dari luar memang sepertinya hanya seperti ini, tapi di dalamnya megah sekali. Nah, nanti kita akan melihat di dalamnya bagaimana suasana di dalam masjid ini. Nah, kepada kaum muslimin yang super bahagia, saat ini rombongan memang lagi, karena ini masjid-masjid yang menjadi ikon juga di Kalimantan Barat. Jadi mereka-mereka, para mualaf ini berputu-putu mencari momen untuk HP-nya dan untuk kegiatan pada hari ini. Yuk kita lihat dalamnya masjid. Al-Falah ini dilengkapi dengan eskalator. Kita lihat kiri kanan ini eskalator, tapi kali ini kita tidak melewati tangga, kita coba lewat eskalator ini. Satu, berhenti. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita-kita yang sudah pernah merasa pergi ke Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi, di karpetnya persis di karpet Masjid Nabawi. Nah, di sini kalau menuju seperti ini biasanya itu ada berada di Ar-Raudah. Nah, kita lihat masjidnya ini, Masjid Al-Falah Kota Mempawah ini sangat megah sekali. Ya kalau saya bilang yang ada di Kalimantan Barat, mungkin ini yang termegah. Dan suasana karpet pun memang menunjukkan keberadaan kita ada di Mekah, ya, di Arab Saudi. Dua masjid yang ada di Arab Saudi tersebut, yaitu Mekah dan Madinah. Kita lihat luar biasa karpetnya, luar biasa ukirannya. Ini menandakan kejayaan Islam di Kalimantan Barat khususnya, karena dulu pernah Mempawah ini dicanang-canang menjadi serambi Madinah. Ya seperti inilah pernah dicanangkan. Jadi memang luar biasa pembangunan Masjid Al-Falah ini, luar biasa megah, luar biasa mewah. Dan kalau masuk sini saya ingatnya itu pasti ingatnya di Madinah dan ingat di Masjidil Haram, karena karpetnya ini seperti ini sama. Demikian kaum muslimin dan muslimat berbahagia, insya Allah kita pada hari ini berdakwah mualaf Kalimantan Barat akan sholat maghrib di Masjid Al-Falah ini. Mohon doa terus dari kaum muslimin dan muslimat berbahagia agar dakwah-dakwah Ustaz Daya, dakwah kawan-kawan yang mualaf itu tetap jaya, kemudian di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjaga ustaz-ustaz mualaf. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muslimin dan Muslimat bahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah selesai sholat berjamaah semua Masjid Salim dan Persatu Daya Muslim Indonesia sudah semua sholat berjamaah. Kali ini kami sudah selesai kegiatan-kegiatan yang ada di Singkawang maupun yang ada di Mempawah. Nah, saat ini kami mau pulang menuju Kota Pontianak. Mohon doa dari kaum muslimin muslimat berbahagia agar perjalanan kami ini berjalan dengan lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.